Guys, kali ini kita akan mainin lagi toilet tower defense-nya ya. Kalau kemarin kita udah cobain unit Gatly terbaru, yaitu ini guys, Aqua Titan Speaker Man ya. Pada video kali ini, Mbak Sapi pengen coba beresin misi Beach Ball Hunt ini guys, dimana nanti kita bisa dapetin satu unit Sand Wizard Cameraman ini. Ini tipenya legendary ya guys ya, dan ini kita bisa dapetin secara gratis. Dan kalau kalian udah beresin di awal-awal banget, kalian bisa dapetin UGC item gitu buat di Roblox ya guys. Cuman karena Mbak Sapi recordnya ini udah telat, jadi kita cuman dapetin kayak semacam potion gitu ya guys. Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, langsung aja ya, kita mulai dengan yang pertama nih, dengan misi-misi yang ada di lobby. Ada 10 bola ya guys. Oke, yang pertama pasti gampang banget nih guys, ini langsung kelihatan ya kan. Oke, kita ambil satu. Terus kita nggak usah lihat ke misinya, di sini juga udah kelihatan satu sih ya guys. Ada bola beach ball warna biru putih, wow. Deep blue. Oke, kita lihat ya. Yang ini sama ini udah beres. Berikutnya, look near the boxes katanya guys. Oke, ada di box-box gitu. Coba sambil kita lihat keliling-keliling gitu ya guys. Ada di box ini kah? Tidak ada. Coba kita muter ke sebelah kanan sini guys. Mbak Sapi nemu satu bola guys di sini. Oke, nah bolanya kelihatan banget nih. Dan ngomong-ngomong, Mbak Sapi juga lihat satu bola lagi guys di atas sini. Langsung aja kita ambil ya. Kita intip dulu guys. Udah beres yang, wih lumayan-lumayan. Tinggal yang ini nih, yang di box belum ketemu guys. Box apa ya maksudnya guys? Coba ya, kita coba muter-muter. Maksudnya dari box itu apa guys? Oh, Mbak Sapi inget nih. Di dekat sini ada box. Di kanan ini juga ketemu satu bola guys. Ada di lampu, Cyan Beach Ball ya. Mantap. Ini nih, maksudnya tuh box ini nih yang ada di post office ya. Ambil juga. Intip lagi guys, kira-kira yang belum. Oke, purple beach ball ada di, oh dessert, deket dessert guys. Dessert itu di sebelah itu tuh, di sana ya. Oke, kita lihat guys, di mana ada bolanya guys? Ada di dessert katanya, deket teleport. Apakah di belakang? Ada di belakang. Mantap. Berikutnya ada di mana lagi nih? Oke, green beach ball. Oke, where is green? Oke, ada yang di warnanya hijau-hijau katanya guys. Yang warnanya hijau. Oke, baru ngintip bentar udah langsung ketemu guys. Tuh ya, deket tangga sini. Mantap. Terus, oh, it's hot katanya. Oke, kayaknya Mbak Sapi tahu yang panas-panas itu kayaknya daerah sini, deket yang endless ya guys. Apakah di sini? Tidak ada. Apakah ada di portal sini? Kita intip dulu guys. Nah, harusnya yang panas-panas sih di sini nih. Oke, kita intip apakah ada. Wow, benar, tersembunyi di belakang air terjunnya guys. Mantap, dapat satu. Ngomong-ngomong ini cara keluarnya bisakah? Oke, masih bisa. Dan satu bola terakhir. Oh, it's hot. Ternyata kita baru nemu yang bawah guys. Yang ini. Berarti harusnya deket-deket sini ya. Coba-coba ya, kita cari-cari guys. Apakah ada daerah-daerah sini? Oke, ngumpet di sini kah? Wah. Bener guys, beneran panas ya. Ternyata masih ada di daerah lava-lava endless mode sini. Oke, misinya berarti udah beres yang ada di lobby guys. Kita udah temuin 10 bolanya ya. Berarti lanjut dengan misi yang ada di Trading Plaza guys. Oke, ada berapa nih? Ada 10 bola juga ya. Ya udah, langsung aja kita pergi ke Trading Plazanya guys. Let's go. Oke, Mbak Sapi sudah ada di Trading Plazanya. Langsung aja dengan misi Trading Plaza. Bola pertama adalah it's literally right there. Hah? Kok itu cluenya gitu amat ya guys ya. Literally right there. Maksudnya, oh ini kah? Ini kah?
yang ada di rumput-rumput ini kah? Wow. Oke, kita dapat satu. Apakah benar itu? Bukan, guys. Oke. Beach ball rush, terus ada watch out for this one. Oke, cheese ball. Waduh, guys. Ini kayaknya clue-nya rada-rada tidak menggambarkan banget sih. Jadi kayaknya mendingan Mbak Sapi muter-muter aja ya, guys ya. Kita oke, Mbak Sapi nemu satu bola ada di air-air sini. Berikutnya nih, ada di mana lagi? Apakah ada di atas sana? Oke, Mbak Sapi nemu satu lagi, guys, di atas sini. Cakep. Sudah 3 bola, harusnya deket-deket marketplace juga ada nih, guys. Wih, seru ya, guys ya. Wah! Di belakang air terjun juga ada satu. Oke, di mana lagi, guys? Oke, apakah ada di atas sana? Soalnya ada oke, di sini, guys. Dekat marketplace ada satu. Oke, udah berapa ya? Kayaknya udah 4 atau 5 bola kali ya. Apakah ada di air terjun sebelah sini juga? Ini bola, guys. Wah! Ternyata ini bola juga, guys. Gambar muka orang ya. Oke, mantap. Kayaknya kita udah 5 bolaan gitu sih. Wih, bentar. Ini Mbak Sapi kayak ngeliat ada bola di sini nyelip, guys. Oke, dapat satu dan Mbak Sapi lihat, guys. Ini tuh ada di atas, guys. Wah, ternyata kita harus ngeliat ke atas-atas juga nih. Bolanya lumayan besar kalau yang ini ya, guys ya. Cuman kalau kalian nggak ngeliat ke atas, rada sulit liatnya sih. Mantap. Udah dapet bola banyak banget, guys. Bentar, guys. Mbak Sapi kayak melihat sesuatu yang aneh. Ini lampunya kok kayak telur ya? Ternyata ini, guys. Mbak Sapi nemu satu ya. Berarti udah tinggal satu lagi bola cheese ball ini. Waduh, ini satu bola yang ini sih lumayan susah ya ditemuinnya ya. Yang cheese ball kayaknya Mbak Sapi melihat sesuatu, guys, di sana nyala kuning-kuning. Apakah kayaknya iya deh itu. Bener, guys. Ini yang paling Mbak Sapi tidak sadar ya, guys ya. Ternyata ada di atas sini, guys. Soalnya tinggi banget ya. Berarti bener, guys. Kalau kalian pengen nyari-nyari ya, kalian bener-bener harus lihat ke atas-atas nih. Oke, kita udah dapetin semua bolanya, guys. Tuh ya. Mulai dari yang ada di lobby Trading Plaza, sekarang tinggal yang ada di dalam game nih, guys. Oke, langsung aja kalau gitu kita balik lagi aja ke lobby ya, guys ya. Nah, kita sudah balik di lobby. Sebenarnya kita udah bisa klaim satu reward sih, guys, tuh ya. Kita udah bisa dapetin Sand Wizard Cameraman ini. Langsung aja deh, klaim. Mantap. Kita dapet nih, guys. Lumayan, unit legendary gratis ya, guys ya. Sand Wizard. Nah, mantap, guys. Kita dapat unit gratis nih. Lumayan, guys. Jadi kalian wajib kumpulin bola-bolanya, guys. Kapan lagi ya kan unit gratis ya. Oke, langsung aja, guys, kita mulai ya. Untuk yang pertama ini, guys, ini ada di Toilet City ya. Oke, langsung aja. Dan ini kalian bisa lihat, guys, ini modenya sesuai dengan warnanya ya. Kalau hijau berarti ini easy ya. Oke, langsung aja Toilet City, guys. Kita langsung aja pilih mode nya mode easy, guys. Oke, sudah mulai wave-nya. Nah, gede banget kan, guys. Bolanya langsung kelihatan banget nih. Ini masih gampang banget ya. Oke, langsung aja kita balik lagi ke lobby ya, guys ya. Slash lobby. Lanjut dengan yang kedua, guys. Ini ada di map dessert ya, guys ya. Oke, dessert itu sini. Langsung aja kita masuk, guys. Ini masih sama ya, guys. Ini masih untuk yang mode easy. Dan setahu Bang Sapi ini ada di wave 8 ya, guys. Nah, nanti paling Bang Sapi cukup pakai green laser aja. Harusnya udah cukup karena kan ini mode easy ya. Kita taruh aja green lasernya sebelah sini. Nah, lokasinya ada di atas sini nih, guys. Di atas dessert building ini ya. Yaudah, kita tungguin aja, guys, sampai wave 8, guys. Udah wave 7 nih, guys. Dan Mbak Sapi cuma pakai satu green laser aja, udah cukup banget. Langsung aja kita intip ya, guys, karena bentar lagi wave 8. Oke, ayo skip wave. Nah, bener kan?
ada bolanya di atas ini. Langsung aja kita klaim balik lagi guys. Langsung aja kita ke lobby lagi ya. Misi berikutnya ini masih mode easy ya guys ya. Nah, brick beach ball. Oke. Ini ada di map yang ini guys. Toilet HQ nih. Masih mode easy juga ya. Langsung aja kita pilih mode easy guys. Dan ini lumayan lama sih guys untuk yang misi bola ini, karena ada di wave 15 ya. Ya udah, nggak apa-apa guys. Kita cukup pakai green laser doang juga, sama kayak tadi cukup. Dan lokasinya, seinget Bang Sapi itu daerah-daerah. Bentar, kita pasang dulu aja. Kayaknya daerah-daerah sini deh. Bolanya nanti akan nge-spawnnya guys. Ya udah, kita tungguin aja sampai wave 15 guys. Oke, green lasernya kita pindahin aja ke depan ya guys ya, supaya lebih cepat ngebunuh para toiletnya guys. Oke, udah wave 14 guys. Satu wave lagi nih. Kita lihat ya, apakah benar di wave 15 dan munculnya di... Nah, benar guys, deket pipa sini ya. Mantap. Lanjut lagi guys, kita balik lagi ke lobby aja. Nah, misi map berikutnya guys, kalau nggak salah kita udah ganti sekarang ke mode medium ya, karena warnanya udah kuning, tuh kan, yellow medium. Langsung aja kita sekarang pergi ke toilet lab guys. Pilih mode medium. Nah, ini guys, lumayan lama juga nih, karena kita baru bisa dapetin bolanya tuh di wave 20 guys. Ya udah nggak apa-apa ya. Sama seperti tadi guys, kita akan pakai aja green laser. Kita taruh aja di sebelah sini satu green laser. Nah, nanti lokasi bolanya guys akan nge-spawnnya itu di deket sini, deket base kita. Kalau nggak salah di sini guys, di pojokan sini ya. Ya udah, langsung aja guys, kita skip dulu aja sampai nanti udah beres wave 20-nya ya. Oke guys, sudah wave 19, satu wave lagi nih. Kita coba lihat ya, apakah benar bolanya muncul di sini guys, di ujung ya, deket base untuk wave 20. Nah, bener kan? Langsung aja kita ambil silver beach ball-nya. Langsung aja guys, kita lanjut lagi ke lobby karena masih ada beberapa bola lagi ya. Oke, kita lihat lagi misi berikutnya. Ini masih untuk yang medium ya guys. Berikutnya ini ada di map Palm Paradise guys, dan misinya ini di mode medium ya. Jangan sampai salah ya guys ya. Oke, let's go. Pilih mode medium. Dan ini ada di wave 4 nih guys. Cukup simple ya kalau yang ini ya. Kita langsung siap-siap aja. Sama seperti tadi, kita cukup pakai green laser aja guys. Langsung aja taruh green laser di sebelah sini aja. Oke, nah nanti bolanya itu akan spawn di balik base-nya ini ya guys. Nah, di belakang sini nih, kalau nggak salah sih ada di sini nih, wave 4 ya guys. Nah, langsung aja kita ke balik sini lagi, dan kita tungguin sampai wave 4 guys. Harusnya sih bolanya muncul di sini nih guys. Coba ya, kita lihat apakah benar. Nah, bolanya kok nggak bulat ya guys ya, kayak lonjong gini. Ya udahlah, kita ambil aja guys. Ya udah, lanjut lagi ya. Kita misi berikutnya nih. Nah, misi berikutnya mulai agak-agak ya harus lebih serius dikit lah, karena ada di mode hard ya. Oke, ini ada di map Cameraman HQ yang ini guys. Langsung aja, dan jangan sampai salah, kita harus pilih modenya mode hard guys. Pilih aja langsung modenya mode hard, nyalain auto skipnya. Soalnya ini lumayan panjang nih guys, karena nanti akan muncul bolanya baru di wave 28 ya guys ya. Oke, sama seperti tadi, kayaknya kita cukup aja akan pakai green laser. Oke, toiletnya sudah keluar, taruh aja sebelah sini. Nah, kalau nggak salah, nanti bolanya akan muncul di deket-deket sini sih. Bang Sapi rada lupa tepatnya di mana, tapi di sini nih kalau nggak salah guys. Oh, bener guys, ada di balik box ini ya. Langsung aja Ghost Beach Ball guys namanya ya. Oke, berikutnya Black Hole Beach Ball ya guys. Nah, ini ada di map desert juga. Ya udah, cuman ini bedanya kita harus mainin di mode hard ya guys. Wait, wait, wait guys. Ternyata bolanya udah muncul. Oke, langsung aja kita ambil guys. Wah, ternyata Mbak Sapi salah.
wave 12 tadi sudah muncul, guys. Lanjut lagi, guys, dengan bola berikutnya ya. Berikutnya, guys, small beach ball nih. Nah, ini ada di map Toilet City. Tadi udah sih sebenarnya Toilet City ya, cuman ini beda mode. Oke, guys, udah wave 20, saatnya kita siap-siap ya. Lokasi bolanya akan spawn di sini nih, guys. Ini kan ada dua terowongan ya. Terowongan yang sebelah sini dan nanti akan muncul di wave 21 dan ini dia, guys. Bolanya kecil banget, jadi kalian benar-benar harus cepet ya, guys. Nih, di belakang sini dan harus jeli banget ya. Mantap. Ya dah, kita lanjut lagi dengan bola berikutnya. Misi berikutnya, Water Beach Ball. Nah, ini ada di map yang terbaru ini ya, guys, yaitu Sand Isles ini. Let's go! Kalian jangan sampai ini ya, salah bawa unit, guys. Soalnya ini mapnya susah, guys. Oke, guys, ini udah wave 12 ya. Langsung aja kita jalan. Spawn bolanya tuh ada di belakang pulau yang ini, guys, dan akan spawn di wave 13. Oke, kita matiin aja auto skipnya. Kita harus cepet ya, guys ya, sebelum kita kalah karena kita meninggalkan pertahanan kita ya, guys. Ayo, wave 13 ada di belakang sini, guys, bolanya nih. Ayo cepat cepat cepat. Nah, ambil aja langsung bolanya. Nice banget. Kita udah berhasil dapetin bolanya, berarti tinggal satu bola terakhir ya, guys ya. Misi bola terakhir yaitu Beach Ball Snake. Nah, ini ada di Endless Mode ya, guys. Jadi langsung aja kita pindah ke Endless Mode. Nah, kita main solo aja, guys. Gak apa-apa ya. Let's go. Udah wave 14 sekarang, guys. Yuk, kita langsung aja pergi, guys. Tempatnya itu ada di belakang itu, guys. Di belakang volcano itu ya. Oke, kita harus naik ke sebelah sini. Dan kita manjat, manjat, manjat. Oke. Nah, udah wave 15, guys. Kita matiin dulu aja auto skipnya. Kita harus ke sini dan manjat lagi. Kalau nggak salah, dia posisinya ada di belakang sini, guys. Bolanya nggak ketemu. Apakah ada di wave 16? Wah, ternyata wave 16, guys. Tuh ya, bolanya ada di sini. Langsung aja kita ambil. Mantap. Beach ball snake-nya kita udah dapetin, guys. Berarti kita udah dapetin semua bolanya nih, guys. Oke, harusnya kita udah dapetin semua 30 bolanya ya, guys. Oke, kita cek. Nah, sudah beres semua. Dan kita akan dapetin reward. Karena bahasa api udah kelewatan ya, guys ya. Karena udah habis stoknya UGC itemnya, guys. Jadi kita akan dapetin potion banyak banget nih. Jadi makanya langsung aja bahasa api akan klaim ya. Mantap. Yaudah, guys, paling videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.